Ya perkenalkan saya Yuda dan saya udah 3 tahun pengangguran. Jadi pengangguran itu enggak enak banget gitu, kayak apalagi titik di mana lu diomongin gitu sama tetangga. Ya Allah kata gue ya. Ini tetangga nih, orang-orang nih ngelihat tetangganya pengangguran bukannya ditolongin malah diomongin gitu. Kata gue kenapa diomongin ya? Gue murtad enggak gitu. Narkoba enggak. Diomongin lu. Dan gue nganggur terus gitu, gue nganggur terus sampai akhirnya gue nonton TV. Gue nonton TV mulu tiap hari gitu. Gue sampai ya Allah gue nonton acara musik pagi di sini, ada yang tahu ya? Masih ada yang nonton enggak sih? Itu acara musik pagi itu kalau cuma nayangin tangga lagu terbaik itu setengah jam itu selesai loh. Ini acara sampai 4 jam kata gue. Sisanya ngapain? MC-nya ngata-ngatain temennya. Ngebongkar aib. Katanya biar apa? Biar yang nonton seneng. Pala lu meledak. Kalau mau gue seneng mending gue matiin TV. Gue ketemu temen gue ngatain temen gue. Ini acara boros durasi banget gitu kata gue. Cuma tahu gak ada acara yang benar-benar lebih boros durasi gitu. Gue sebel banget gitu. Acara apa? Acara masak-memasak. Tahu kan yang kayak gini? Iya pemirsa, hari ini kita mau masak rendang. Siapkan 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 1 kilogram daging sapi. Kita masukkan bumbunya, aduk hingga merata. Tuh kok gue tontonin aja begini-ginian. Jika bumbunya sudah rata, kita masukkan dagingnya. Iya pemirsa, rendang ini akan jadi setelah kita masak selama 7 jam. Allahu Akbar. Nih gue kudu nonton acara ini sampai 7 jam nih. Tapi hebatnya nih ya, ini acara nih ngehipnotis kita gitu yang nonton. Kita tuh gak bisa ganti channel cuma gara-gara apa? Backsoundnya. Lu tahu yang kayak gini? Teng 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 teneneng teneng teng teng teneneng teneng teng teng teneneng teneng. Itu kalau dengar musik itu aroma rendangnya berasa masuk hidung tuh. Allah kata gue. Tapi nih ya, kita udah nonton lama-lama, kita udah nonton panjang-panjang gitu. Tiba-tiba dia ngomong apa? Iya pemirsa, jika sudah dimasak selama 7 jam, maka rendangnya akan jadi seperti ini. Lah dia ngambil dari bawah, kata gue. Lah kenapa gak dari tadi? Harusnya dari awal lo bilang aja udah ya, pemirsa hari ini kita mau masak rendang. Untuk resepnya beli aja tabloid Nova, ngapain nonton acara ini? Terima kasih, gitu. Iya kan? Terima kasih. Siapa nama lo? Yuda. Yud, ini gue kasih ini dulu. Ya, semoga golden ticket ini awal dari terbukanya lapangan pekerjaan buat kamu ya, Yuda. Selamat!